Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Aizan selaku pengurus program kita geng Surau Putrajaya. Ya, dan pada pagi ini insya-Allah bersama-sama dengan ustazah dalam kuliah tafsir. Ya, di mana kita telah memulakan pada bulan lepas, iaitu tafsir surah Al-Qasas. Terima kasih kepada semua hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, ya, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian. Semoga kita semua selalu dan sentiasa dalam rahmat kasih sayang dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Pertama sekali, tuan-puan sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita kelapangan. Ya, mula-mula sekali yang kena lapang adalah hati. Kalau hati sempit, boleh datang tak tuan-puan? Mungkin tak datang. Ya, jadi alhamdulillah Allah berikan kelapangan hati. Allah berikan kemudahan perjalanan untuk kita sampai dalam rumah Allah, ya, untuk kita belajar ilmu-ilmu Allah, untuk kita tadabbur kitabullah. Ya, oleh kerana semuanya dah dinisbahkan kepada Allah, mudah-mudahan niat kita datang juga adalah kerana Allah, ya, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat, seperti biasa kelas ustazah di masjid Tunku Mizan ini adalah pada hari Sabtu minggu yang kedua, jam 9 pagi hingga 10 pagi. Jadi insya-Allah ustazah cuba menepatilah jam 9 pagi itu. Ya, dan insya-Allah akan cuba juga menepati untuk berhenti jam 10 pagi. Ya, jadi ustazah harap muslimin muslimat, tuan-puan, kita boleh sama-sama menepati waktulah. Ya, kerana kita sedia maklum hari Sabtu Ahad ini masing-masing ada banyak urusan, ya, jadi insya-Allah dengan kita cuba mulakan tepat pada waktunya, berhenti juga pada waktunya, insya-Allah memberi jalan kemudahan kepada yang lain untuk menunaikan hak-hak yang lain pula. Ya, jadi muslimin muslimat, kita langsung melihat kepada surah Al-Qasas. Di antara surah yang sangat banyak menceritakan tentang kisah Nabi dan Rasul. Ya, telah ustazah jelaskan minggu bulan lepas tuan-puan. Bila Allah membawakan kisah-kisah dalam Al-Quran, kita jangan lupa bahawa ini merupakan di antara pembuktian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Kita jangan hanya melihat pada cerita sahaja, tapi kena ingat ini difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabullah. Ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum ayatina, Nabi membacakan kepada kamu, Nabi menjelaskan kepada kamu ayat-ayat kami. Jadi dalam ayat-ayat Allah itu ada kisah-kisah para Nabi dan Rasul, yang di antara tujuan yang paling penting adalah untuk membuktikan
ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Mana mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sesiapa saja tanpa wahyu daripada Allah dapat menceritakan kisah yang berlaku pada zaman-zaman yang sebelumnya? Mana mungkin Nabi dapat cerita pasal Nabi Yusuf, pasal Nabi Musa, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Hud dengan sebegitu jelas, kecuali wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak bercakap daripada hawa nafsu. Nabi itu tak cakap pandai-pandai saja cakap, tidak. Tetapi apa yang disebut, yang diungkap, yang dibagi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang telah diturunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengambil pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. Jadi muslimin muslimat, kita lihat pada ayat. Ya, hari ini kita masuk ayat 7 hingga 14. Ayat 7 hingga 14 pada satu tema. Ya, pada satu plot penceritaan ayat 7 hingga 14. Cuma ustazah ingin menyebut bagaimana ayat 1 hingga 6 tuan-puan sekalian, di mana pada ayat yang keempat Allah berfirman bercakap tentang Fir'aun, iaitu ayat 1 hingga 6. Pada ayat keempat Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fir'auna 'ala fil ardi waj'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Allah cerita dulu tentang Fir'aun. Ini adalah kisah tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun yang sungguh bongkak, Fir'aun yang sangat meninggi diri, Fir'aun yang sungguh derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pertembungan di antara tauhid ya dengan kemusyrikan, dengan kekufuran. Ini adalah pertembungan di antara jahiliyah dengan Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi kalau ustazah nak ungkapkan tuan-puan, ada lima sifat hina yang Allah nisbahkan kepada kesombongan Fir'aun. Ada lima sifat. Yang pertama ialah sewenang-wenangnya di atas muka bumi. Itu sifat yang dinisbahkan kepada Fir'aun dan golongan-golongan yang mewarisi perangai-perangai Fir'aun. Apa golongan itu, apa sifat dia? Atas muka bumi ni kok pandai dia je. Sewenang-wenangnya. Hidup tak ada panduan. Hidup tak ada nak berfikir. Siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Nak taat bagaimana? Tak ada rasa ketakutan kalau engkar kepada Allah. Sewenang-wenangnya. Ini sifat orang sombong. Tak boleh diikat, tak boleh nak diluruskan dengan undang-undang. Tak boleh nak diluruskan dengan petunjuk. Tak boleh nak diluruskan jalan hidup dia nak diatur dengan polisi. Tak boleh, dia atas daripada segala undang-undang, atas daripada segala sistem kehidupan. Orang sombong ini hidup dia ikut pandai kepala otak nafsu dia sendiri. Ini Fir'aun. Itu sifat pertama Fir'aun yang Allah sifatkan kepada Fir'aun dan angkatan-angkatannya, sekutu-sekutunya. Yang kedua, apa dia sifat Fir'aun? Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Suka melemahkan pihak lain, suka menindas, suka melemahkan. Nak tanam dalam hati orang lain rasa ketakutan yang amat sangat
kepada kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun. Itu sifat yang kedua. Kita boleh bayang, tuan-puan, orang-orang yang hidup di zaman Fir'aun hidup dalam ketakutan. Hidup jadi mangsa penindasan. Hidup sebagai orang yang tidak ada harga diri, tak ada maruah, tak ada reputasi. Sebab apa? Sebab berjayanya delegasi Fir'aun itu menanamkan rasa ketakutan kerana sikap mereka adalah sikap melemahkan, melemahkan, melemahkan. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, tuan-puan sekalian, ialah membunuh anak-anak lelaki. Yudhabbihu abna'ahum, bunuh anak-anak lelaki. Dan yang ustazah sebut lima sifat kehinaan, sebenarnya ini bukan sifat menambahkan reputasi ataupun menambahkan kemuliaan Fir'aun. Bahkan disebut dalam kitab Tafsir Munir, ini adalah sifat yang menambahkan lagi kehinaan Fir'aun. Memang nampak kalau orang ada apa, kalau orang itu buat sesuka hati, dia lemahkan orang lain, dia bunuh siapa saja yang diteragak nak bunuh, kita kata dia something, kan? Dan kita dan tengok gaya-gaya something dalam TV, macam mana gaya dia? Nampak gaya hina ke gaya macam hebat? Mereka cuba bergaya dengan sehebat yang boleh. Tapi pada pandangan Allah, pada pandangan Rasul, pada pandangan orang-orang beriman, mereka adalah orang yang hina. Walaupun tengok samsing-samsing je lah kan, ya? Gaya jalan dia, berapa ramai dia punya apa, apa yang kita panggil bodyguard dia, betul-betul nak menggambar kau betapa hebatnya aku. Tapi tidak, pada pandangan agama, pada pandangan Allah, siapa yang ada sifat macam ini sebenarnya menambahkan kehinaan. Yang ketiga, membunuh anak-anak lelaki. Yang keempat, membiarkan anak-anak perempuan tanpa pembelaan. Tidak dijaga maruah anak-anak perempuan, tidak dilindungi masa depan anak-anak perempuan. Wa yastahi nisa'ahum. Dan yang kelima adalah membuat kerosakan. Innahu kana minal mufsidin. Yang kelima, mereka adalah orang-orang yang membuat kerosakan di atas muka bumi. Jadi ada lima sifat yang dinisbahkan kepada Fir'aun dan sekutu-sekutunya yang tidak lain dan tidak bukan sifat ini menambahkan kehinaan. Sekarang kita lihat, tuan-puan. Ini belum masuk lagi ayat 7 ya. Mungkin hari ini tak sempat kok masuk ayat 7 ni ya. Kemudian Allah tunjuk pula, tuan-puan sekalian, bagaimana lima karakteristik ataupun lima perkara yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman untuk menghadapi lima kejahatan, lima kehinaan, lima apa lagi nak sebut ya, kerosakan yang dibuat oleh Fir'aun tadi. Ada lima perkara akan datang. Ada lima perkara yang Allah takdirkan datang melemahkan Fir'aun. Yang ini pasti Fir'aun tak tahu. Ketika itu pasti Fir'aun tak tahu. Ketika itu, tuan-puan sekalian, pasti Fir'aun tidak menyangka lima perkara yang Allah datangkan untuk mengadap, untuk menghadapi, ataupun kita kata sebagai cabaran yang harus dilalui oleh Fir'aun. Apa dia lima perkara itu? Lima perkara itu, yang pertama ialah penyelamatan mereka dari kezaliman. Ini yang pertama. Fir'aun memang buat lima perkara tadi, tapi takdir Allah, perancangan Allah, ketetapan Allah, Allah akan selamatkan orang-orang yang beriman. Allah akan selamatkan sebahagian daripada Bani Israel itu daripada kezaliman. Satu. Yang kedua, bukan sahaja Allah akan selamatkan daripada kezaliman. Dia macam ni ya, tuan-puan.
cara, metodologi bagaimana kisah itu disampaikan dalam Al-Quran, selalu tuan-puan pada depan-depan permulaan, mukadimah sebelum penceritaan, Allah akan jelaskan dulu apa yang akan didapati, apa hasil dia. Nanti cerita itu akan datang. Contoh, kalau cerita Nabi Yusuf, وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, demikian kami akan memberi balasan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dilanjutkan cerita. Kita nampak daripada awal penceritaan, ni apa agaknya ni nasib orang baik ni? Ya, ke mana nak dibawa membuktikan bahawa benar Allah tidak akan biarkan orang yang buat baik. Jadi kita baca tu tuan-puan dengan semangat apa? Bila nak nampak pembuktian lima perkara yang Allah sebut Allah akan bagi kepada orang-orang yang beriman berdepan dengan Firaun. Pertama, kamu akan diselamatkan Allah daripada kezaliman. Yang kedua, Allah akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin setelah Firaun dan kaum. Allah akan berikan mereka pula menggantikan Firaun untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Dan yang ketiga, Allah janjikan untuk mereka mewarisi Mesir dan Syam. Yang ustazah sebut ni, ini boleh rujuk tafsir Al-Munir. Ya, Allah janji akan jadikan mereka pewaris yang mewarisi bumi Mesir dan Syam. Padahal mereka ni siapa tuan-puan? Mereka adalah golongan mustad'afin. Mereka adalah golongan yang ditindas. Mereka adalah golongan yang anak-anak lelaki mereka dibunuh. Tapi ingat, akan sampai masanya mereka akan diangkat mewarisi bumi Mesir dan Syam. Yang keempat, Allah akan jadikan kekuasaan ada pada mereka di wilayah-wilayah yang banyak. Allah akan berikan. Dan yang kelima, Allah akan perlihatkan, Allah akan berikan, Allah akan hadapkan setiap sesuatu yang ditakuti oleh Fir'aun, Haman dan seluruh sekutu-sekutu orang-orangnya. Allah Maha tahu apa yang paling ditakutkan oleh Fir'aun. Setiap orang mesti ada ketakutan dalam diri masing-masing. Mesti Mak tengah takut apa sekarang? Takut ustazah tanya soalan ke apa? Ya, setiap orang pasti ada ketakutan dalam diri masing-masing. Subhanallah, Allah Maha tahu apa yang Fir'aun, manusia yang paling bongkak, paling sombong, sehingga mengaku diri mereka, diri dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Walaupun sampai tahap dia mengaku diri dia Tuhan, tapi Allah tahu apa yang paling dia takutkan dalam hati dia. Agak-agak apa yang paling dia takut? Dia takut ketika mana kuasanya dirampas. Dia takut kalau ada orang akan jatuhkan dia. Sebab itu dia tanya kepada para tukang-tukang ramal. Ini ramai ni tukang-tukang ramal zaman Fir'aun. Tanya tukang-tukang ramal, lama mana lagi aku boleh berkuasa? Macam mana dengan wilayah-wilayah kekuasaanku? Tiba-tiba ada seorang tukang ramal kata, akan lahir seorang anak lelaki yang akan menjatuhkan kamu. Ada riwayat mengatakan memang Fir'aun itu sendiri bermimpi. Dia memang ada bermimpi. Ada riwayat mengatakan demikian. Tapi ada yang menyebut itu datangnya daripada ramalan tukang-tukang sihirnya, tukang-tukang ramalnya, macam-macam lah yang ada di istana Fir'aun ataupun yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Dan ada yang menyatakan akan lahir seorang anak lelaki yang akan diberikan kekuasaan dan akan menghapuskan sama sekali kekuasaan tuanku. Macam itulah yang tukang ramal itu cakap kepada Fir'aun. Sebab itu hasil daripada ketakutan terhadap apa yang disebut oleh tukang ramal itu, yang lebih besar ketakutan kalau nanti akan dimusnahkan, dibinasakan, dijatuhkan. Ya, bagi orang yang terlalu bongkak. Jadi sebab itu, sebab takut sangat tu, dibunuhlah anak lelaki yang ada. Carilah mana ada anak lelaki, bunuh.
Sehingga ada yang menyatakan, tuan-puan, takutnya Fir'aun. Fir'aun buat macam ni. Setahun, bunuh semua anak lelaki. Setahun lagi, biarkan anak lelaki hidup. Tahun depan pula, bunuh semua anak lelaki. Sebab duduk dalam ketakutan. Kenapa dia buat selang-seli? Ada tahun bunuh semua. Ada tahun tak payah bunuh. Kenapa? Sebab dia berfikir juga, kalau bunuh semua anak lelaki, tinggal rakyat jelata, perempuan belaka. Ya, nanti siapa nak jadi hulu balang? Siapa nak jadi panglima tentera? Jadi dalam ketakutan itu, tuan-puan, datang idea, okey, ada masa bunuh, ada masa biar. Kalau kemudian datang pula tahun bunuh, datang pula tahun biar. Punyalah duduk dalam ketakutan. Dan Allah Maha tahu ketakutan itu. Sebab itu, apa yang Allah akan bagi, setiap inci ketakutan kamu, aku akan bagi apa yang kamu takut. Aku akan tunjukkan yang kamu akan menghadapi, berhadapan, kamu terpaksa lalui tiap satu yang kamu takut dalam hidup kamu. Masya Allah. Ini tuan-puan, orang bila berhadapan dengan kuasa Allah, orang bila melawan Allah, bukan melawan manusia sebenarnya, melawan Allah, ini memang hujung jatuhnya sangat mendukacitakan. Dapat tuan-puan, 5 benda yang Allah akan hadapkan pada Fir'aun, 5 benda Allah akan buktikan, Allah akan bagi pada Fir'aun. Ini disebut awal-awal surah, supaya kita bila masuk kepada cerita selanjutnya, tak lupa dekat dalam kepala kita, dalam hati kita, 5 perkara ini akan terrealisasi. Tapi cerita dia bermula daripada, kalau kita kata, daripada kecil sangat. Jauh sangat lagi. Cerita itu bermula daripada kelahiran seorang anak lelaki. Itu kalau orang masuk panggung wayang tu, dia akan kata, bila nak habislah cerita ni. Sebab dia mula start daripada lahir tu. Nak bagi tahu, semua janji Allah pasti akan berlaku. Siapa yang sabar atau tidak sabar, menanti dan melalui prosesnya sahaja. Sebab kadang-kadang kita tak sabar, bila kita nak tanam yakin dengan Allah ni, kita kalau boleh semua nak on the spot. Kita kalau sakit hati dengan orang, tuan-puan, kita boleh sabar tak nak tengok balasan dia tu lagi selepas 30 tahun. Sanggup tak nak dengar macam tu? Ya? Kita kalau geram dengan orang, kan orang tu mulut jahat, tuan-puan, asyik jaja cerita buruk pasal kita. Kita kalau boleh time-time tu juga, bagilah ya Allah sikit je, bagi sikit je, alsa je lah, alsa. Ya, maknanya tak adalah zalim sangat kita punya doa, kan, ya. Kita nak bagi dia alsa je, supaya apa? Supaya bagi rehatlah mulut dia. Oh, ya Allah, mulut pagi petang siang malam, agresif betul, bawa cerita buruk. Kita nak bagi dia rehat, jadi doa kita pun taklah zalim sangat. Kita kata, bagi rehatlah ya Allah, bagi alsa je sikit. Ya. Kita tahan tak kalau alsa tu setelah 30 tahun? Doa tahun 2018, dapat tahun 2038. Tak tahan. Kalau ikut perangai kita tu, biar kita doa pukul 10, pukul 11, dapat mesej daripada kawan kita yang mulut teruk tu. Dia kata apa? Minta maaf, saya tak boleh datang lah. Alsa. Masa tu kita akan kata, oh ya Allah, alhamdulillah mustajab doa aku. Itu ketidaksabaran kita menanti janji Allah. Padahal tuan-puan jangan risau, orang buat baik pada kita, dia akan dapat pahala. Orang buat jahat pada kita, dia akan dapat sesuatu yang sesuai dengan keburukan dia. Sama juga kita buat pada orang. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, kamu buat baik pada diri kamu. Tak ada apa yang luput pada orang yang buat baik. Kalau kita kata, oh, masyik saya buat baik dengan dia ustazah, saya tak dapat apa-apa pun. Tak. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, sebenarnya kamu menyantuni diri kamu. Sebenarnya kamu menghormati diri kamu, nama kamu, kemuliaan yang Allah berikan kepada kamu. Dan kalau kamu buat tak baik, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum. Dan kalau kamu tak buat baik, falaha, kembali pada diri kamu. Ya, jadi tapi kita nak yakin, nak sabar, itu kadang-kadang kita nak cepat, tuan-puan. Lihat ya bagaimana Allah sebut, 5 perkara akan aku bagi untuk melemahkan Fir'aun, yang akan dihadapi oleh Fir'aun. Tapi
bermulanya ya perkara itu, nak nampak lima benda tu, ini ceritanya, plot ceritanya bermula dengan baik dilahirkan seorang bayi lelaki yang bernama Musa. Panjang lagi cerita ni tuan-puan. Sebelum nak nampak jatuhnya Fir'aun tu panjang, lama. Orang-orang yang sabar insya-Allah bersama-sama dengan ya dengan yang kita kata janji Allah. Tapi orang tak sabar, dia tak boleh tunggu janji Allah. Ya, kelang-kelibut je hidup dia huhara sebab tak boleh sabar dengan janji Allah. Ustazah bacakan kelima-lima yang kami sebutkan tadi ada disebut dalam Al-Quran suratul Qasas. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Kami memang nak, kami nak jadikan mereka sebagai pemimpin dan kami nak jadikan mereka sebagai orang yang mewarisi, orang yang mewarisi muka bumi ini untuk ya diuruskan dengan sebaik-baik jalan. Ayat yang ke-6. Wa numakkina lahum fil ard, dan kami teguhkan kedudukan mereka. Numakkin, kami akan teguhkan kedudukan mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun dari sisi Fir'aun melemahkan, melemahkan, menghina, membunuh, memalukan, itu semua kerja Fir'aun. Tapi ingat, Fir'aun bukan berlawan dengan Nabi Musa semata-mata. Fir'aun bukan berhadapan berlawan dengan orang beriman semata-mata. Ingat, orang beriman itu pembelanya adalah Allah. Ya, orang beriman itu dijanjikan pertolongan Allah. Wa numakkina lahum fil ard, kami akan teguhkan mereka di atas muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma, kami akan perlihatkan kepada Fir'aun, betul-betul di hadapan mata Fir'aun, azab itu, subhanallah ya, kan lanjutan cerita itu sampai akhirnya, azab itu betul-betul di depan mata Fir'aun. Fir'aun, ini kau dah masuk cerita ujung lah ni. Ya, jenis orang malas-malas baca novel kan. Baca depan, ambil belakang terus. Ya, belakang ujung sekali apa dia? Fir'aun memang akhirnya depan mata dia azab. Dia nampak Nabi Musa dengan tentera Nabi Musa, dengan umat Nabi Musa, elok saja menyeberangi lautan. Ya, elok saja. Tapi kemudiannya dia nampak bagaimana di hadapan matanya laut itu terbelah. Ya, wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun, sesuatu yang sangat mereka takut, mereka hati-hati, mereka paling cermat bab ini. Tapi ingat, wa nuriya, kami yakni Allah akan perlihatkan kepada mereka. Sekarang baru kita masuk pada ayat yang ke-6. Ini macam ya, kalau tuan-puan tengok filem, tirai baru dibuka. Yang tadi tu nak cerita sinopsis. Tirai dibuka. Subhanallah, ini mu'jizat ya Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran yang harus kita baca dengan, yang harus kita tadabbur dengan perasaan, dengan jiwa, dengan akal, dengan ilmu, dengan iman. Gabungan-gabungan itu menjadikan hidup tadabur kita dengan Al-Quran. Kalau tak, baca sajalah Quran, baca tapi tak tahu ke mana cerita, ya, ke mana iktibar, ke mana ibrah, semua tak tahu. Baik muslimin muslimat, sekarang kita lihat ayat yang ke-7. Ustazah nak mengajak kita semua bacalah ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Ya. Sama-sama baca tuan-puan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa'idha khifti 'alayhi fa'alqihi fil yam. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Shadaqallahul Azim. Wa auhayna, dan kami ilhamkan. Jelas kami ilhamkan, ilham kepada ibu Nabi Musa. Ini bukan wahyu yang diturunkan kepada para nabi atau rasul. Ia bukan seumpama itu. Ya, sebab ibunya Nabi Musa ini perempuan, dan ya, rasul nabi ini, kalau kita pegang pandangan yang paling kukuh, tidak ada dari kalangan perempuan. Dan ilham kepada ibunya Nabi Musa, Nabi Musa ini seperti mana, ini dijelaskan dalam kitab tafsir, seperti mana Allah ilhamkan lebah untuk buat sarang. Ya, lebah pergi buat sarang, siapa yang mengilhamkan? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang mendatangkan keinginan itu? Allah. Kan? Ya, kalau namanya lebah, pasti akan pergi buat sarang. Dia takkan terconfuse dengan lembu, dengan nyamuk, takkan. Lebah tapi lupa diri, dia ingat dia nyamuk. Ya, tak ada. Kalau dia lebah, dia ilham, diilhamkan oleh Allah buat sarang. Nanti akan ada madu dan sebagainya. Demikianlah Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa, gerak hati yang kuat. Bahkan ada yang mengatakan diberikan mimpi dan sebagainya. Apa dia? An ardi'ih, susukan anak kamu. Yang ketika itu, tuan-puan, gambaran Nabi Musa AS ketika itu sekitar usia 3 atau 4 bulan. Maknanya dah sampai usia 3-4 bulan dah. Dan ketika itu adalah tahun yang memang Fir'aun tengah mengamuk, tuan-puan. Fir'aun bunuh semua anak lelaki. Sebab ada juga yang ditinggalkan dengan sebab yang tadi ustazah cakap. Jadi ibu Nabi Musa AS diberikan ilham oleh Allah, diberikan pencerahan, kekuatan hati, gerak hati yang kuat. Apa dia? Susukan anak kamu kenyang-kenyang, susukan. Boleh jadi dengan macam-macam alasan, supaya dia tak nangis, supaya perut dia tak kosong. Bila menangis, jangan lupa jiran-jiran tetangga ini ada yang mata-mata Fir'aun. Ya, jadi kan nanti kan kalau menangis-nangis kan, orang tanya pula anak lelaki, anak perempuan. Jadi susukan anak kamu. An ardi'ih, subhanallah. Hikmah dia terlampau besar, ya tuan-puan. Hikmah dia, kenapa menjadi satu yang sangat penting untuk ibu Nabi Musa susukan, susukan, susukan. Antaranya ialah agar anak ini terbiasa dengan susuan ibunya. Masya Allah. Walaupun anak kita tu anak kita, tapi kalau kita tak biasakan susukan anak itu, dia akan cari susu botol. Ini bukan saya cakap Nabi Musa, ini cerita kita ni, kita. Kepada ibu-ibu sekalian yang ada anak, yang tahu bagaimana resmi antara kita dan anak dan susuan. Muslimat, jangan risaukan cahaya matahari, ya. Elok je vitamin D, ya. Nanti Muslimat rasa macam ni, tak ada masalah, vitamin D je. Kalau kita ada anak, tuan-puan, kita tak daripada awal susukan dia dengan susu ibu, memang lama-lama anak kita, walaupun kita mak dia, dia tak nak juga. Betul kan? Anak-anak ini sangat terlazim dengan kebiasaan. Masya Allah, dalam kisah-kisah Al-Quran, kita akan tengok bagaimana selagi mana sebab musabab boleh diraih, raih. Likulli syai'in sababa. Cuma kuasa Allah tidak tergantung dengan sebab musabab itu. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi kita sebagai manusia telah diberikan hukum sebab musabab. Tengok Allah suruh apa? Susukan anak kamu. Susukan dia selalu-selalu, kerap-kerap kenyangkan dia.
Ada tujuan dia tuan-puan. Ha, ini asyik pergi ke belakang je cerita kita kan ya. Ada tujuan dia. Tujuan dia tu nanti ya, tak nak cakap lagi. Susukan anak kamu dengan alasan, dengan hikmah yang besar supaya dia biasa. Supaya dia tahu macam ini rasanya ya, untuk ibunya sendiri, Masya Allah. Dan dia pun tak menangis, dia pun kekenyangan, boleh lama anak tu tenang. Fa'idha khifti alaih, dan bila kamu rasa takut sangat ni, takut sangat dah, susu-susu dah anak ni, tapi ya Allah, ketakutan seorang ibu, andai anak itu dirampas, anak itu dibunuh di hadapan matanya sendiri, itu kita maklum ya tuan-puan, macam mana ketakutan seorang ibu dan ayah kalau anak dibunuh. Ya, takut sangat. Tapi luar biasanya Allah mengarahkan kepada ibu Nabi Musa, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, bila kamu rasa takut sangat padanya, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ, maka hanyutkanlah anak kamu ke sungai Nil. Ya, macam pelik je kan? Ya, patut, ini kalau logik akal biasa. Kalau kita takut anak kita tu kena curi dia orang, kalau kita takut anak kita kena tangkap, kalau ikut logik biasa, kita patut letak anak kita lebih dekat dengan kita. Sorokkanlah dalam bilik, galilah tanah, buatlah kubu bawah tanah, duduklah kamu berdua dengan dia. Ini lebih logik kan? Betul tak tuan-puan? Ke tak logik belaka tuan-puan ni? Ha, ini lebih logik lah kalau kita fikir kan ya? Tapi subhanallah, luar biasa sekali. Allah kata, kalau kamu rasa takut, hanyutkan di sungai Nil. Dalam keadaan makruf, benda yang dimaklumi, sungai Nil ni ada yang masuk, mengalir cabang-cabangnya juga ke dalam istana Fir'aun. Fir'aun buat istana dia tu, ada sungai mengalir tengah-tengah dia tuan-puan. Oh, Masya Allah. Tuan-puan sekalian, fa'alqihi fil yammi, wala takhafi wala tahzani, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan kembalikan semula anak kamu kepada kamu, bahkan kami akan angkat dia menjadi orang-orang ataupun menjadi di kalangan menjadi salah seorang rasul. Dalam ayat ini tuan-puan, ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh ni ada dua perintah, ada dua larangan, ada dua berita dan khabar gembira. Ayat tujuh ni je mengandungi dua perintah, dua larangan, dua berita dan khabar gembira. Ayat tujuh ni. Perintahnya yang mana? Susukanlah dia, tu perintah. Yang kedua, hanyutkanlah dia, tu perintah. Larangan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Tu larangan. Ada dua khabar gembira, akan dikembalikan balik pada kamu dan bahkan akan diangkat menjadi rasul. Dalam ayat yang ketujuh. Dan kalaulah kita cuba menjiwai sejenak keadaan ini. Tuan-puan, ibu Nabi Musa ni tak ada orang cakap ke ibu Nabi Musa. Ini ayat ni bukan kata ada seorang motivator datang ke ibu Nabi Musa. Ya, atau penasihat atau ustazah-ustazah ke datang ya. Jangan takut kak, tak ada. Akak jangan takut, akak jangan risau. Saya rasakan kak, akak hanyutkan jelah anak akak ni. Ni tak ada berunding dengan siapa-siapa. Tak ada bincangan siapa-siapa. Ini betul-betul seorang ibu dengan anak-anaknya di rumah. Tak ada pergi mana-mana, tak ada siapa-siapa datang pun jumpa dia. Ini betul-betul kualiti keyakinan yang Allah kurniakan kepada seorang wanita. Namanya yakin. Namanya iman. Percaya dengan Allah, yakin dengan Allah. Dan ditanam dalam hati tu apa dia?
Jangan takut, jangan sedih. Kami akan pulangkan. Dan percayalah, tuan-puan, setiap manusia sebenarnya, kita semua sedar ataupun tidak sedar, yang kita lakukan dalam hidup kita, yang kita jadikan rutin harian kita, yang kita jadikan agenda bertindak dalam kehidupan kita, itu sangat sesuai dengan apa yang ada dalam sistem keyakinan yang kita miliki. Ada sistem, tuan-puan. Seperti mana benda-benda lain, katalah komputer ke apa, pasti ada sistem yang menjana dia. Pasti dia akan disesuaikan dengan sistem juga. Sama juga, tuan-puan, bahkan jauh lebih baiklah kita manusia ciptaan Allah. Kita manusia, pemikiran kita, perlakuan kita, lidah kita, kata-kata kita, sebenarnya itu hanyalah terjemahan daripada keyakinan yang kita ada dalam diri kita masing-masing. Andai kata keyakinan itu belum lagi dalam bentuk keyakinan, bukan keyakinan pun keraguan, bukan keyakinan pun syak, maka kita akan hidup juga sesuai dengan kekeliruan kita, sesuai dengan ketidakyakinan kita juga. Nampak ke cara muslimat pandang ustazah tu macam tak faham je kan, ya? Berfalsafah sangat. Sesuai dengan keyakinan, tuan-puan sekalian. Contoh, ya, ustazah tanya macam ni. Kenapa tuan-puan rajin sangat datang kuliah? Padahal kain tak basuh lagi kan? Ya, kalau dah basuh pun tak sempat jemur ni, nak kejar kelas pukul 9 ni, ustazah pun tengok je kain tak sempat jemur, tuan-puan. Ya? Padahal, ya Allah, ya Tuhan, kita pun best juga kalau dengan anak-anak, ya, dekat rumah. Tapi tuan-puan kan kadang saya tengok muka yang sama pula tu. Ya, Putrajaya, muka itu, pucung pun muka itu, kepung pun muka itu. Maknanya dia kuliah pagi, petang, siang, malam tu dia datang. Penganjur macam Ustaz Aizat, tak penat-penat ke? Ya, ada je program dia nak buat kat masjid tu, kat surau tu. Sampai dia namakan geng Surau Putrajaya. Dia nak bergeng dengan kita semualah, ya, dengan Surau Putrajaya. Tuan-puan, para isteri, apa yang sabar sangat dengan suami? Ya, suami kita marah kita, contoh. Suami kita buat tak baik pada kita, tapi sabar kita dengan suami. Para suami, apa yang bersungguh-sungguh sangat cari rezeki? Pagi, petang, siang, malam cari rezeki. Nak bawa rezeki yang halal untuk anak isteri. Agak-agak, apa yang menggerakkan kita untuk buat semua tu? Sedangkan kita ada pilihan lain, ya, tuan-puan. Petang karang ada pilihan. Satu, kuliah zuhur kat surau berdekatan rumah kita. Satu lagi, jangan lupa hari Sabtu jam 2 petang Hindustan. Itu ustazah tak tengok, tapi ustazah tahu rasanya ada lagi kan, Hindustan jam 2 petang ke 3 petang. Dia takut muslimat nak jawab 2 ke 3, ya. Tak apa, tak salah pun, dia jawab je. Jadi pilihan, nak ke kuliah, nak cari ilmu ataupun nak berhibur, ya, nak tergolek-golek depan TV. Apa yang agak-agaknya menjadikan ada orang pilihan dia begini, orang ni pilihan dia begini? Dan semua tu pun dengan izin Allah. Kerana ada satu keyakinan, tuan-puan. Ada satu keyakinan. Ustazah percaya kerana ada satu keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan, tuan-puan, kita yakin bahawa kita tidak akan hidup selama-lamanya. Setuju atau tidak? Yakin tak kita akan mati? Yakin tak? Yakin, yakin kita akan mati. Pagi tadi ustazah dapat berita seorang sahabat ustazah, kami kenal masa ustazah belajar dulu sekolah Smart Labu. Kalau masa tu ustazah form 1, beliau form 3 kalau tak silap, ataupun form 2. Seorang kakak lah pada ustazah, ya. Dan kemudian lepas ustazah pindah sekolah, ustazah rasa tak pernah bertemu dengan dia, tapi namanya dalam, alhamdulillah, masih ada dalam ingatan ustazah. Tak pernah bertemu, tak pernah tahu cerita tentang beliau. Maknanya dah lama sungguh, ya, masa ustazah form 1. Kemudian form 2 ustazah pindah, tak jumpa dah. Pagi tadi ustazah dapat berita sahabat ini telah meninggal dunia.
Jadi usianya mungkin lebih kurang setahun atau dua tahun lebih tua daripada ustazah. Beliau jatuh motor. Jatuh motor, pendarahan kecil. Pergi ke hospital. Ini khabar yang ustazah dengar ya. Tinggal lagi nak betul-betul confirm itu. Mungkin boleh hubungi keluarga sendirilah, keluarga mereka. Kemudian di hospital, dia jatuh dalam bilik air. Dan dia meninggal tadi, tuan-tuan sekalian. Pada usia dalam lingkungan 44-45 tahun. Ya, telah kembali ke rahmatillah. Tidak ada orang hidup selama-lamanya atas muka bumi ini. Semua kita sedang menanti giliran. Tiap-tiap hari malaikat maut tinjau kita, tuan-tuan. Tiap-tiap hari dia jenguk, tengok masuk tak nama dia ni dalam list. Dan kematian boleh datang dengan pelbagai wajah. Tak mesti sakit lama. Ada sahabat yang sedang sakit lama dah berbulan-bulan, belum sampai pada titik kematian. Tapi ada sahabat, tuan-puan, tak sakit apa, datang kematian langsung saja jantungnya berhenti berdenyut. Masya Allah. Kita yakin kita akan mati. Sebab kita yakin kita akan mati, kita alhamdulillah tergerak nak cari ilmu agama. Sebab kita yakin kita akan mati, alhamdulillah kita boleh, Allah berikan kita kekuatan sabar. Allah beri kita kekuatan syukur. Allah bagi nikmat tak lupa diri. Sebab apa? Sebab kita tahu nikmat ni tak ke mana. Satu hari besok kita akan jadi jenazah. Nama kita akan digelar sebagai almarhumah. Tak ada siapa dengki dah siapa nama almarhumah. Nak bagi tahu tuan puan, nama kita besok akan dipakaikan dengan gelaran itu. Sebab kita yakinlah, tindakan kita sesuai dengan keyakinan. Tapi kalau tak yakin, kita akan jadi orang yang bertangguh-tangguh. Kalau ragu-ragu, tak berapa yakin, macam itulah hasil dia. Suami kita lawan. Ya? Kita tunjuk lagi bagus daripada suami. Kalau suami pula tak bagi tanggungjawab pada isteri dan anak-anak, tak rasa bersalah bawa rezeki yang haram, yang syubhah, tak rasa bersalah tengok anak isteri kenyang dengan rezeki yang haram dan rezeki yang syubhah. Sebab ragu dengan kematian. Sebab tidak yakin bahawa dia besok akan, tanah akan jadi tilam dia. Lumpur akan jadi selimut dia. Dia tak yakin tu. Sebab itu tuan-puan, Masya Allah, manusia bergerak sesuai keyakinan dia. Dan alhamdulillah ustazah percaya kita ada keyakinan itu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu fikir kami cipta kamu semua sia-sia? Sia-sia. Umur 39 sia-sia. Naik lagi umur 40, kebetulan saja. Tak. Tiap-tiap umur, saat, minit, jam itu tak sia-sia. Akan ditanya oleh Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil mahupun yang besar kecuali Allah akan hitung. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kamu menyangka kamu tidak akan dikembalikan pada sisi kami? Jadi tengok ya tuan-puan, ibu Nabi Musa melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan yang sangat teguh yang ada pada hati beliau. Keyakinan bahawa Allah akan kembalikan anak ini. Kalau kita lihat dari sudut bahasanya, ini dari segi ijaz lughawi, ya, mukjizat dari segi bahasa Al-Quran. Boleh saja kalau nak disebut inna sanarudduhu ataupun sanaja'aluhu, maknanya digunakan fa'il. Sesungguhnya kami akan kembalikannya, kami akan jadikannya. Tapi subhanallah, ketika mana dilihat dari sudut lughawi, juga merupakan satu mukjizat yang besar. Ya Allah gunakan tuan-puan sekalian, radduhu itu adalah, ya, dia panggil sebagai, ini tak guna fi'il dah, tapi gunakan isim. Radduhu maknanya macam kata terbitan. Ya, dia jadi nama terbitan. Maknanya kami kembalikannya, jadikannya tanpa
kami akan kembalikannya atau kami akan jadikannya. Maksud dia apa? Bila sebut radduhu ilaiki wa ja'iluhu, bila digunakan isim ataupun nama terbitan ini, maksudnya ialah penerusan, kelangsungan. Maksud dia apa? Daripada detik ini, apa jua yang berlaku, anggaplah ini adalah proses untuk kembalikan anak kamu kepada kamu. Dia bukan proses yang terasing. Dia bukan perkara yang terasing. Dia bukan maknanya satu kesilapan anak kamu nanti akan masuk dalam istana Fir'aun. Padahal kamu percaya anak kamu akan dikembalikan. Seolah-olah yang masuk istana Fir'aun tu ini terasing daripada maksud yang tadi. Tidak. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ini bukan terasing. Ini adalah jalannya. Ini adalah skripnya. Ini adalah prosesnya. Termasuk bahkan anak kamu akan duduk dalam istana Fir'aun. Boleh jelas ya tuan puan? Kenapa digunakan radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin sebagai maknanya keyakinan yang Allah tanam dalam hati ibu Nabi Musa ialah, kalau boleh ustazah bagikan satu ayat ya, nak bagi kita faham, seolah-olah setiap detik peristiwa yang berlaku daripada sekarang, kamu jangan risau, ini adalah plot cerita yang akan mempercepat dan menyegerakan anak kamu akan dikembalikan kepada kamu. Tak payah nak gelabah-gelabah. Ya, tak payah nak macam tadi yakin Allah akan kembalikan, tapi sekarang dah masuk dekat istana Fir'aun. Tak yakinlah balik. Tak berlaku tu tuan puan. Ya, dia tak berlaku macam tu. Ini subhanallah, kalau kita tengok kekuatan yang sangat luar biasa dari sudut lughawi, dari sudut bahasa Al-Quran itu sendiri. Okey, tuan puan, jangan stres ya. Nampak stres. Ni macam anak sendiri nak hanyut kan ni. Ya? Relax ya tuan puan, nak habis dah tak lama lagi ni insya-Allah. Maka kita masuk kepada ayat yang ke-8. Faltaqathu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun. Jadi kalau kita tengok ya penceritaan dalam Quran, ini memang ambil yang betul-betul penting saja. Ya, tak ada meleret-leret kalau kita bercerita. Agak-agak kalau kita bercerita, lepas tu disiapkanlah petinya. Sedang tengah-tengah letak peti tu menangis pula lagi ya. Itu kita lah cerita. Ya, jadi dia lebih jelas. Kisah dalam Quran sangat jelas. Ya, penuh dengan manfaat. Jadi langsung sajalah faltaqathu alu Fir'aun. Sekarang ceritanya keluarga Fir'aun telah jumpa anak yang bernama Musa alaihi salam ini. Bukan saja jumpa, faltaqathu maknanya dipungut, dikutip, diambil. Ya. Faltaqathu alu Fir'aun. Maka dipungut oleh keluarga Fir'aun. Dalam riwayat disebut dayang-dayang dulu jumpa, bawa pada permaisuri. Siapa nama permaisuri ketika itu? Asiyah Muzahim. Bawa pada permaisuri. Tak kiralah apa dalam fikiran orang yang jumpa ketika itu dan orang-orang yang terlibat ketika itu, tapi dengan jelasnya ayat ini menyebut pertemuan dengan Nabi Musa dalam istana Fir'aun itu menjadi detik. Menjadi detik. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Menjadi detik yang akan mengakibatkan kesedihan kepada Fir'aun. Yang akan mengakibatkan Fir'aun akan berhadapan dengan apa yang dia paling takut. Ya, maknanya
sungguh sinis sekali, sangat sinis cerita ini, kerana orang yang paling kamu takuti, orang yang paling kamu musuhi, orang yang kalau boleh kamu tak nak bagi dia sesaat pun untuk terus bernyawa di atas muka bumi ini, iaitu orang yang akan mencabar kekuasaan kamu, yang akan menjatuhkan kamu, yang akan kemudian menjadikan muka bumi ini dengan izin Allah diwarisi oleh orang-orang yang beriman. Sekarang kamu yang pelihara dia. Sekarang kamu yang agah-agah dia. Ya, agah-agah dia. Comelnya, comelnya. Ah, ini dia. Masya Allah. Nak tunjukkan istihza, kehinaan, tahap, kalau anak muda kita kata tahap gaban. Tahap paling ekstrim. Tahap paling melampau. Orang yang paling kamu tak nak jumpa, tapi tiba-tiba kamu angkat dia. Kamu timang-timang dia. Kamu agah-agah dia. Malah kamu keluarkan belanja ketika mana nanti ada seorang perempuan kamu upah untuk menyusukan dia. Bagi upah itu orang puan, susukan Nabi Musa. Masya Allah. Ya. Fir'aun tak tahu ketika itu. Kita ni baca ni sebab selesai dah cerita Fir'aun. Jadi kita pun nampak lah padan muka kita kata. Ya. Sebab kita tengok sekarang. Tapi bayangkan ketika itu orang-orang yang kufur itu Fir'aun tak tahu. Tu penasihat dia nama Haman tu pun tak tahu juga. Ya, kalau tak pasti akan diberikan nasihat. Bayangkan tuan-puan. Nak hina orang yang paling bongkak, orang yang paling sombong. Nah, aku datangkan pada kamu, musuh yang paling kamu takut. Tapi sekarang heran kan, kamu yang pelihara dia sampai dia besar. Kamu yang jaga dia. Kamu yang sayang kat dia. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Jadi ambillah satu pengajaran awal dulu ya. Jangan takabur, jangan sombong. Allah boleh datangkan dengan kuasa Allah. Yang akan menjadi kehinaan pada kita adalah benda yang paling lemah. Macam kisah Namrud kan? Ha, datang tak payah ambil gajah. Kalau gajah besar sangat. Ya, tak payah ambil pasukan bergajah. Tak payah ambil pasukan berperang. Tak payah, bawa seekor je semut. Ya, Masya Allah. Jadi tuan-puan, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ini akan jadi musuh kamulah, ya. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman bersama bala tenteranya adalah orang yang bersalah. Kanu khati'in ini dilihat dari beberapa sudut. Khati'in dalam bentuk memang ni memang puak-puak salah belaka ni. Ini memang puak tak betul. Ini memang orang tak betul. Boleh juga. Kanu khati'in memang mengatakan mereka adalah golongan yang tidak betul. Tapi dalam maksud yang lain, kanu khati'in juga adalah orang yang silap strategi. Orang yang silap langkah. Orang yang mendapat nasihat yang silap. Sebab yang nak dibunuh sepatutnya yang ni lah. Tapi khati'in, silap strategi, silap belaka. Dia tak tahu kuasa Allah fawqa kulla syai', atas segala sesuatu. Kamu nak rancang-rancanglah, tapi ingat atas segala sesuatu ni Allah. Jadi terlupa tuan-puan bahawa atas segala sesuatu adalah Allah, maka mereka silap strategi. Jadi boleh dilihat dari banyak sudutlah maksud kepada kanu khati'in, silap langkah dari awal lagi ni. Ya, daripada awal dah silap dah. Kenapa? Kamu pergi timang anak yang masuk dalam istana kamu, tapi Allah datangkan perantara sebab musabab, ya. Dan ustazah akan berhenti pada ayat yang ke-9 insya-Allah. Datang segala sebab musabab. Ya, sebab bukan senang juga ni. Hati Firaun ni keras. Firaun ni ya Allah, nak macam mana nak gambarkan kerasnya hati ya? Kerasnya hati orang yang tak ada perasaan belah kasihan. Bunuh anak-anak lelaki. Tak ada perasaan belah kasihan. Tindas, tindas orang. Oh ya Allah, hati kaldu. Hati kering. Panggillah nak panggil hati apa. Ada belaka kat Fir'aun. Tapi subhanallah, ada satu elemen penting dalam kisah ini. Dalam ayat yang ke-9. Sebab kalau tak penting, Allah tak sebut dalam ayat Quran. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك
لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Ada peranan seorang istri dalam kisah ya yang sangat hebat dan luar biasa ini. Ada peranan wanita dalam kisah-kisah yang luar biasa. Memang Nabi dan Rasul dari kalangan laki-laki. Tapi subhanallah, tengok cerita Nabi Isa, ada Maryam alaihissalam. Ya? Tengok cerita Nabi Zakaria, ada Maryam. Tengok cerita Nabi Musa, ada ibunya, ada isteri Fir'aun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kisah ya para isteri-isteri Nabi yang masya-Allah digelar sebagai ummahatul mukminin. Ini sebagai satu motivasi kepada kita semua kaum wanita, kita semua para muslimat ya, agar melihat betapa besarnya peranan kita dalam kehidupan ini. Setiap masing-masing itu ada peranan masing-masing. Ketika mana kita semua menggunakan peranan, melaksana peranan sesuai dengan kejadian kita, dengan peranan kita, insya-Allah saling bantu-membantu dalam kebaikan. Saling angkat-mengangkat, maknanya kita akan menjulang i'la'i kalimatillah, angkat agama Allah. Dan ini sangat terbukti dalam kisah-kisah yang kita lihat dalam Quran. Di tengah-tengah kejahatan Fir'aun, di tengah-tengah kebusukan dan kesombongan Fir'aun, tapi jangan lupa berdiri teguh seorang wanita yang punya iman kepada Allah. Dan wanita itu memainkan peranannya dalam kelangsungan cerita nubuwah, cerita kerasulan. Seperti mana Nabi Isa alaihi salam dengan kekuatan jiwa Maryam, dengan iman yang ada pada Maryam, masya-Allah. Lalu isteri Fir'aun, siapa nama isteri Fir'aun tadi? Asiyah. Ya. Dan kalau kita tengok juga dalam Al-Quran, ada kalanya nama-nama ini tidak disebut. Ia tak sebut pun. Kalau isteri-isteri Nabi itu disebut Imra'ah, Imra'ah, Imra'ah Nuh, Imra'ah Fir'aun. Ya. Ibu Nabi Musa. Bila mana nama tu tak disebut, tuan-puan, hikmah dia besar. Antara hikmahnya ialah untuk kita mengenal personaliti-personaliti manusia sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Kisah Nabi Yusuf contohnya, tak disebut pun nama-nama yang tak penting sebut, tak sebut. Kisah laki-laki yang jumpa Nabi Yusuf dalam perigi, tak tahu pun nama dia siapa, Dolah ke Sulaiman ke apa, tak tahu. Kita pun sebut lelaki yang jumpa Nabi Yusuf dalam perigi. Tapi jangan lupa, karakter lelaki itu adalah karakter yang sepanjang zaman kita akan jumpa karakter yang macam tu. Apa karakter lelaki tu? Pentingkan diri sendiri. Bahkan dah jumpa Nabi Yusuf kat dalam tu, dia tak nak cerita dekat rombongan-rombongan apa usahawan dia, rombongan perniagaan dia. Dia diam-diam je sebab ramai kan, jadi tak perasan pun. Diam-diam je sebab dia berfikir nanti kita jual murah-murah aja budak ni. Jadi kita jual murah-murah, senang, senang jual, senang dapat duit, dan kita pun tak bagi ramai-ramai. Kalau cakap kat rombongan kita 50 orang, nak jual cepat, nak jual murah, lepas tu kena bagi-bagi pula 50 orang. Masya Allah, ada tak perangai macam tu tahun 2018? Ada, sampai 2020, 2028 pun perangai tu ada. Manusia selagi mana dapat kepentingan diri dia, dia akan rebut, dia grab untuk diri dia sahaja. Ada dalam surah Yusuf. Ni cerita wanita-wanita, ibu Nabi Musa, wanita yang ada keyakinan kepada Allah. Yelah mungkin tak sampai tahap sehebat ibu Nabi Musa, sehebat Asia, tapi insyaAllah tuan-puan, insyaAllah dunia tidak ketandusan wanita-wanita yang miliki iman. Ya, insyaAllah dunia takkan kehilangan muslimah-muslimah yang yakin dengan Allah, ya, yang boleh berperanan sesuai dengan apa yang Allah suruh, insyaAllah. Dan Asia telah memainkan peranannya dengan baik. Maka berkatalah isteri Fir'aun,
Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Tengok ya, rayuan seorang isteri sambil pegang baby ni. Ya, tak ada anak ni sambil pegang baby. Bolehlah bang, bolehlah. Macam tu ya. Maknanya ini satu psikologi ya bagi orang lelaki ya tuan-puan. Sekeras mana pun orang tu, katalah puan-puan kata suami selain ustazah, dia keras orangnya. Tapi saya nak tanya, dia keras macam Fir'aun ke? Pas kita kata tak adalah macam itu. Ya, dia biasa-biasa jelah. Okey, kalau biasa-biasa lebih mudah. Kalau biasa-biasa lebih mudah. Jadi ustazah boleh cakap macam ni tuan-puan, insya-Allah sekeras mana pun seorang lelaki itu, insya-Allah ketika mana kena caranya, kelembutan boleh mencairkan dia. Ini bergantung yakin tak yakin je lah. Kan cerita yakin tadi kan. Kalau masa kata kita tak nampak muka suami kita, lepas tu terdengar ayat ustazah tadi kan, sekeras mana pun lelaki itu, insya-Allah dengan kelembutan dia akan cair. Kita nampak muka suami kita, kita pun kata tak mungkin. Kecuali suami saya ustazah, dia kata kan ya. Itu tak yakin. Orang tak yakin tak boleh buat apalah. Orang tak yakin tak boleh nak tolong apa. Tapi kalau yakin, dia akan balik sesuai dengan keyakinan. Tiba-tiba dia lembut, ambil tahu urusan suami. Abang dah makan ke belum bang? Heran kamu Timah, selama ni kau tak pernah kisah aku makan ke tidak, dia kata kan ya. Yelah, saya kan baru balik kuliah, baru belajar bang. Jawab elok-elok eh, jangan kita marah pula. Kenapa nak kata saya buang tibiat, dia kata kan. Jangan jawab macam tu. Saya baru belajar, elok-elok, lembut-lembut. InsyaAllah tuan puan, ini bukti sampai tahap Fir'aun yang membunuh orang tu tuan puan. Tiba masa bini dia, ini isteri yang ada keimanan, keyakinan, bang kita ambil lah dia bang. Ya, jadi anak kita. Sejuk mata saya tengok. Sejuk mata abang juga. Macam itulah hayat dia. Ya, bahasa dia. Qurratu aynin li wa lak. Dan disebut dengan jelas, la taqtuluh. Janganlah bunuh bang. Subhanallah, tengok dari sudut bahasa. Kenapa digunakan taqtuluhu? Bahkan padahal kalau hanya untuk Fir'aun, Fir'aun ni seorang laki-laki kan, boleh saja guna la taqtuluhu ataupun la taqtulhu, tak payahlah bunuh dia. Maknanya kita guna dhamir itu dari sudut bahasanya untuk seorang lelaki saja. Tapi sekarang digunakan la taqtuluhu. Kalau kita terjemah maksud dia, janganlah kamu semua bunuh dia. La taqtuluhu. Dari segi bahasa, bila gunakan untuk kamu semua, gunakan untuk ramai, gunakan jamak, maksudnya lihtiram, untuk menghormati. Contoh macam inilah, kita baru belajar bahasa Arab. Duk main dengan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, aduk main dengan tu lah bila belajar bahasa Arab. Ya, kaki, kukum, kuma, kunna. Jadi kita jumpa dengan kita punya guru, kita pun kata jazakillah khairan kathira. Jazakillah, semoga Allah membalas kamu wahai guruku dengan kebaikan yang banyak. Lepas tu nak buat gatal mulut lagi, kita kata cikgu kita ni seorang je. Assalamualaiki, kita katakan. Biasa assalamualaikum. Ini pasal baru belajar bahasa Arab jadi tukar belaka. Assalamualaiki warahmatullahi wabarakatuh. Betul dah. Sebab memang seorang je. Tapi maknanya belajar tak habis. Ya, belajar tak habis sebab dari segi bahasa tuan-puan, bila kita gunakan, kita tukar kepada jamak, ini maknanya satu penghormatan. Kerana kita menghormatinya, kerana kedudukannya. Jadi tak payah tukarlah. Walaupun dia seorang perempuan ataupun seorang lelaki, guna saja jazakumullah khairan kathira. Kum tu kerana menghormati dia. Tak payah ada orang tunjuk pandai, salahlah guna ki lah. Tak payah. Dan cuba tengok tuan-puan, betapa isteri Fir'aun di hadapan Fir'aun yang sangat jahat, yang sangat zalim,
dia menempatkan juga posisi supaya dari sudut psikologinya Fir'aun tidak rasa isteri ini lebih pandai daripada suami. Supaya seorang suami tak rasa isteri ini nak bagi arahan pada suami. Supaya suami tak rasa yang isteri ini pandang lekeh pada suami, tak hormat pada suami. Tengok pada cara susun atur ayat isteri Fir'aun kepada Fir'aun. Menggunakan jamak itu menandakan apa? Menandakan isteri ini boleh menunjukkan pada si suami bahawa suami boleh merasai isteri ini masih menghormati dia sebagai seorang suami. Itu hebatnya isteri Fir'aun. Kita tuan-puan, kalau suami, kadang-kadang ni macam-macam Ustazah tengah cerita. Suami saya tak semayang Ustazah, macam mana saya nak hormat dia? Dia tak semayang. Saya kalau tengok dia kata, ah, eloklah awak nak pergi apa, nak interview kan, nak naik pangkat. Saya doakan awak berjaya. Saya dengar, masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Dia nak doakan saya berjaya. Dia semayang pun tidak. Maknanya kita siap-siap awal dah. Tak selera pun dengar suami kita nak doakan kita. Sebab dia tak semayang. Tahu dah doa dia tak mustajab. Kita pelekehkan sampai tahap tu. Awak doa ke tak doa ke, sama je bang. Ha, ya, kita pelekehkan dia. Sehingga suami tu dia tidak rasa isteri dia menghormati dia. Sebab isteri suami kita bukan Fir'aun ya tuan-puan. Sama sekali bukan Fir'aun. InsyaAllah suami kita baik-baik, ada iman, solat jemaah masjid. Cuma sikit sebanyak pasti manusia lelaki perempuan suami isteri ada kelemahan. Jangan sampai kelemahan yang ada pada batang tubuh orang lain, kita tidak memberikan hak yang sepatutnya pula. Dia suami, dia isteri. Kalau suami dihormati, kalau isteri dilindungi, dikasihi, kena berikan. Walaupun di sana ada kekurangan-kekurangan dan kelemahan. Ini hebat isteri Fir'aun. La taqtulu. Ya maaf ya tuan-puan, Ustaz rasa jam kat depan Ustaz ni salah ke apa? Dah 10 suku kan ya? Okeylah, ini dah last ya tuan-puan. Abang, janganlah bunuh dia. Jangan bunuh dia. Asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada. Boleh jadi bang, kita boleh ambil manfaat daripada dia. Kita boleh jadikan dia sebagai apa ni, anak angkat kita, cahaya mata kita. Tak yalah bunuh. Dan subhanallah, pujuk rayu daripada Asiyah itu memang makan dalam sungguh. Ya, memang jadi sungguh dengan izin Allah. Ya, Allah jadikan sebab-musabab itu tadi. Dan tidak disedari oleh Fir'aun. Fir'aun akur saja dengan pujukan seorang isteri tadi. Wahum la yash'urun. Mereka semua tak sedar apa sebenarnya yang berlaku. Jangan lupa, semua yang berlaku ini adalah proses inna radduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. Ya, subhanallah tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan kita dapatlah ya mengambil satu intipati yang sangat penting, iaitu soal keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hidup tak yakin memang susah. Ya, kalau hidup kita ragu-ragu memang banyak benda tak jadi. Ya, kadang-kadang Ustazah bawakan perumpamaan kan, antara orang ragu dengan orang yang yakin. Seawal kita kata macam ni lah, kalau tuan-puan yakin memang kelas kita hari Sabtu pukul 9 Masjid Besi. Tapi oleh kerana Ustazah tak keluarkan dalam IG Ustazah, ada orang ragu, ada ke tak ada, datang ke tak datang, kau orang lain yang ganti Ustazah. Macam mana perjalanan orang yang ragu dengan orang yang yakin? Orang yang yakin tuan-puan, pukul 9 kan? 8:30 dah siap. 8:30 dah. Dah apa ni, dah pergi kat kereta dah. Kalau ajak kawan-kawan nak penuhkan satu kereta, okey cepat timah ni 8:45 kat tiang ni, kena tunggu ni, gini. Orang yakin ni dia nampak dia punya agresif dia, dia punya semangat dia. Tapi orang tak yakin, kawan dia telefon, Kak Enak telefon pukul 8:55. Ya, nak tak pergi ke nak kuliah? Jadi ke tidak ni? Ni 8:55 dah ni. Ya? Ha, orang telefon kata, dengar macam suara ustazah lah tadi tu. Ni dah 9 suku ni. Ya ke? Entah-entah buka keset je. Pergi tengok betul-betul. Orang tak yakin dia tak bergerak tuan-puan. Dia tak bergerak. Dia duduk kat situ. Lama-kelamaan, dia pun kata apa? Dah 9:30. Dah 9:30. Kalau saya datang pun dah habis. Jadi dia pun miss lah kuliah hari tu.
Sungguh berbeza orang-orang yang yakin dengan orang tak yakin. Kita bila kita yakin, tuan-puan, perbuatan kita terarah, terbimbing, semangat kita luar biasa, selalu termotivasi, ya, dan kita boleh hidup dengan tenang dan damai. Tenang damai. Kalau ada 4 orang dalam kereta tadi, 3 yakin, seorang tak yakin, seorang tak damai. Sepanjang jalan, ada ke tak ada, ada ke tak ada. Yang 3 yang kata dah lah tu, duduk diam lah, kita pergi dah tengok ada tak ada. Ni dah turun dah ni, tanya lagi. Macam tak ada orang je ni. Tak ada lagi. Nampak tak betapa resah gelisahnya jiwa orang yang tidak yakin? Karena kita yakin dah, sudah jalan. Itu cuma contoh yang terlampau kecil yang ustazah sebut, ya. Tapi itulah yang berlaku dalam hidup kita. Betul ke orang sabar, Allah akan tolong? Saya dah doakan suami saya, saya dah sabar dengan suami saya. Bukan sekejap-sekejap, 15 tahun. Tengok tuan-puan, kalau tak yakin kita akan ragu. Tapi orang yang yakin tuan-puan, bahkan sudah sabar 30 tahun, 35 tahun, terus yakin dengan Allah, hujung dia husnul khatimah. Mati senyum tuan-puan. Kita tahu makcik tu suami dia sikit punya teruk. Sampaikan, ini contoh ya. Tapi contoh-contoh ustazah selalunya ada kisah benar juga. Ya, kita tahu suami dia teruk. Sampai hari makcik tu mati, suami dia isap rokok kat luar. Masa orang lain solat jenazah, dia tak solat jenazah isteri dia, isap rokok kat luar. Sampai kita merintih tengok, Allahuakbar, kok ia pun nak isap rokok. Bukan kat tangga, surau masjid tu yang suami isteri kamu sedang disolatkan. Kita tahu macam mana menderitanya isteri itu. Tapi bila tengok, Masya Allah, tengok jenazahnya, tengok, kita pun tahu rentak cerita kematiannya, insya Allah husnul khatimah. Kita rasa inilah balasan untuk orang-orang yang sabar. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Berapa tahun dia sabar? 35 tahun. Walaupun masa dia hidup tak nampak suami dia berubah, tapi percayalah, kita semua yakin dan percaya orang-orang nak mati ni tuan-puan, Allah dah tunjuk dah apa yang habuan yang dia akan dapat. Ya, jadi dengan tenangnya wajahnya dengan ni, sampai kita pun terasa insya-Allah makcik dah nampak dah. Kita rasa macam tu bila tengok, insya-Allah makcik dah nampak dah nikmat yang menanti makcik. Bimal sabartum, dengan apa yang makcik sabar sepanjang makcik hidup. Jadi ini kesan keyakinan dalam kehidupan. Ustazah berhenti setakat ini saja tuan-puan. InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan, InsyaAllah. Kalau tak silap ustazah, bulan 3 ada kelas. Cuma bulan 4 tak ada kelas ustazah. Ya, ustazah ada urusan yang lain. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Minta ampun maaf salah silap ustazah. Astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-puan sekalian, ustazah nak buat hebahan program sikit. Pada 29 April, boleh tandakan ya dekat buku-buku tuan-puan, 29 April, hari Ahad, jam 8 pagi hingga 6 petang, di IDCC Shah Alam Selangor, akan di, insyaAllah ya, akan dilaksanakan sebuah seminar, namanya Seminar Solat dan Selawat. Dihadiri insyaAllah ahli panelnya Ustaz Ahmad Dusuki, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Auni Muhammad, Ustaz Don Daniel, Ustaz Yusaini Yahya dengan Nur Hafizah Musa. Ya, jadi insyaAllah boleh Ustaz pun tak tahu nak daftar kat mana. Daftar online www.seminarsolat.com. Ya, tempatnya sangat terhad. Jadi boleh daftar, sama-sama kita masuk seminar salat dan selawat untuk baikilah ibadah kita dengan lebih baik. Itu saja tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah minta diri duduk.